Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Belum pernah. Itu di Ragunan makhluk Allah puluhan ribu. Bandingin sama kita, bagus mana? Ada makhluk Tuhan itu yang disebut malaikat, diciptakan dari cahaya, immaterial, dan karena itu tidak perlu material. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, enggak istimewa. Kalau malaikat enggak pernah salah, wajar. Enggak ada yang bikin mereka salah. Material enggak perlu, seksual enggak perlu, maduit budek, apa perempuan kagak open. Malaikat. Sebaliknya ada makhluk Allah yang namanya binatang, diberikan otak tapi tidak diberikan akal. Mereka hanya diberi nafsu. Sapi kalau dia ngelihat rumput, enggak usah nanya ini rumput halal apa haram. Enggak usah. Ayam jago kalau sudah datang syahwatnya, enggak usah nengok ini banyak orang apa enggak. Enggak usah. Dan itu wajar binatang. Nah, yang ketiga kita manusia. Makhluk paling komplit, komplek. Diberi akal, diberi nafsu. Tiap hari sejak bangun tidur sampai tidur kembali terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan nafsu. Kadang akal menang, kita naik. Jadi malaikat cuma potongannya manusia. Kadang nafsu menang, kita turun lebih kayak binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, lebih buas daripada binatang. Buas-buasnya sapi, makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah buas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar. Lebih buas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama. Bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih gak ngilangin nafsu, ngatur. Supaya sesuatu pada tempatnya. Jangankan hidup berkehidupan, pakai kopiah saja mesti ada caranya tuh. Ya, ada cara ceramah ya gini. Dagang miringin dikit. Main gaple begini. Pakai kopiah aja ada cara aja tuh. Mengendalikan nafsu itu ditempatkan pada tempatnya, bukan menghilangkan nafsu. Laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki, itu nafsu. Islam ngatur lewat pintu yang disebut nikah. Maka dalam Islam jangankan orang biasa, kiainya boleh kawin. Benar, saya kalau kiai enggak boleh kawin, saya pilih mundur saya. Berat rontok rambut. Ngatur. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ternyata di sini bukan perjalanan terakhir. Bahkan ini harus jadi titik awal ke depan. Menata hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Pertama, jangan pernah terniat kita akan kembali ke sini lagi. Jangan pernah terniat bahwa kita optimis itu harus. Bahwa kita semua punya salah itu pasti. Nih, saya nih, Zainuddin nih.
kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak, saya tahu. Sedekah saya berapa duit, saya tahu. Sholat saya berapa banyak, saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atu. Makan buah khuldi, Nabi Adam dosanya atu. Dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Kan kagak nyambung nih, gak nyeklek nih. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmah. Eh manusia, dosamu banyak. Coba kau lihat rahmatku jauh lebih banyak. Eh manusia, dosamu besar. Lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmah. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Jangankan kita nih yang ada dalam Duratan apa Riyadhus Shalihin itu kan riwayat lama. Ada mbahnya bajingan. Tengik lagi. Ini pernah membunuh 99 manusia. 99 orang dibunuh. Bayangin, satu hari datang hidayah, ada keinginan taubat kembali. Berangkat dia, cari ustadz mau menyatakan taubat. Yang ditemuin ustadz belum tapi mateng, masih mengkel. Assalamualaikum ustadz. Salam. Kenapa? Ustadz, saya mau nanya. Apa? Saya mau taubat. Bisa enggak sih? Emang dosa ente apa? Saya pernah bunuh 99 orang, Ustaz. Oh, ente kelewatan amat. 99 mau kegedean itu susah taubatnya. Susah. Enak aja 99 dibunuh, kurang ajar ente. Oh, niat namanya bajingan digituin, naik darahnya. Sialan nih Ustaz nih. Orang mau taubat kok ngomongnya gak enak. Gue pikir daripada 99 dengan gue lempengin nih. Akhlakul karimah itu kriterianya itu langsung dari Allah. Jadi bukan manusia yang menentukan sesuatu itu baik, benar, salah. Itu hak prerogatif Allah. Nah akhlak ini lebih lengkap, lebih sempurna daripada seorang yang daripada adat misalnya. Anak muda yang lewat di depan orang tua membungkukkan badan itu dianggap sudah cukup beradat, tapi belum tentu berakhlak. Niatnya apa dia membungkukin badan? Ngedek kaki-kaki udah bongkok. Tergantung niatnya. Secara adat dia sudah beradat, tapi belum tentu berakhlak. Bergantung motivasinya. Oleh sebab itu dalam Islam akhlak itu tiga. Pertama, akhlak kepada Tuhan. Ini yang terpenting dan ini pondasi. Akhlak kepada Tuhan itu intinya dua. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu. Berakhlak apa tidak kita kepada Tuhan? Kelihatan dari dua ini. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu sumber nilai akhlak. Jangan menyekutukan Tuhan dengan terang-terangan atau remeng-remeng. Kadang-kadang kita terang-terangan enggak, remeng-remeng kejebak. Gue entak pakai cincin ini nih. Tuh, cincin dah. Gue entak pakai cincin ini nih. Jangan anak perawan, nenek-nenek lihat gue lemes. Nenek-nenek ya lemes. Nah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Satu. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Baik sesama muslim, non-muslim, dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Ini sama pohon ini kan kita harus berakhlak. Sama air kita harus berakhlak. Satu saat kampung saya banjir, saya ngomong sama engkong saya, "Kong banjir, Kong." Kata engkong saya, "Biarin. Bukan salah air." "Habis, salah lu." "Salah kita bagaimana? Lah, lu tempat air lu tempatin."
Yang punya tempat datang dia kagak ngerti, ini tempat gua, di sini enggak beda lo. Banjir. Artinya apa? Di Jakarta ini kita enggak ngasih tempat buat air, pantas dong dia ngayap kemana-mana. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khatah.